Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Karim. Untuk selanjutnya tibalah inti dari acara kita, yaitu hikmah maulid Nabi Muhammad SAW yang akan kita dengar sesaat lagi, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Qosim Nursiha Insya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa, rasulina al-mujtaba, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa man sara ala nahjihi wa qtafa amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita yang hadir, ustaz-ustaz kita yang bersama kita, mudah-mudahan usia dan ilmu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di surga beserta orang yang engkau cintai. Bagi siapa yang mencintai Rasulullah, mudah-mudahan akan dipertemukan oleh Allah bersama beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam jangan lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu menjadikan kita pantas untuk bisa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf suara saya seperti ini sudah hampir sebulan. Begini, belum berubah, jadi mudah-mudahan nanti bisa berubah. Saya diberitahu oleh Bapak Haji Abdul Karim bahwasanya sebelum jam 7 sudah selesai. Cuman beliau enggak ngasih tahu 7 pagi atau 7 sore. Kalau 7 sore, ampun deh. Kalau 7 malam pula gimana? Itu luar biasa. Malam lagi. Insyaallah maulid itu banyak hikmah. Saya termasuk orang yang tidak setuju kepada yang mengatakan bid'ah, karena Rasulullah katanya tidak pernah melakukan maulid Nabi. Buya Al-Maliki Al-Hasani Al-Alawi rahimahullah mengarang sebuah buku tentang maulid Nabawi. Di dalamnya dicantumkan poin pertama. Beliau mengatakan yang pertama kali memperingati maulid Nabi itu adalah sahibul maulid, orangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jenis puasa sunnah yang ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama puasa Senin. Kenapa engkau melakukan puasa Senin wahai Rasulullah? Zalika yaumu wulidtu fi, itu hari di mana aku dilahirkan. Jadi hari kelahirannya diperingati oleh Rasulullah
dengan berpuasa. Artinya yang pertama kali memperingati hari kelahiran beliau adalah beliau sendiri. Dengan cara seperti apa? Berpuasa. Apakah kita boleh berpuasa hari ini? Ini hari Jumat, jangan puasa. Ini hari raya mingguan kita. Kalau mau Jumat, lanjut ke Sabtu. Kalau mau Sabtu, sampaikan ke Minggu, jangan sendiri. Sabtu tak boleh sendiri. Sabtu, lanjut ke Ahad. Kalau mau Sabtu, sebelumnya harus ada. Jumat, Sabtu, Jumat saja. Nah, ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena ini hari raya mingguan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, saya takut dia orangnya takut ke masjid. Takut dia mendengar Rasulullah disebutkan. Isra Mi'raj, bagaimana kita memperingatinya? Peringati. Bahkan kita bisa minta kepada pemateri ini tolong sampaikan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Maulid Nabi tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nuzulul Quran poinnya ini boleh diminta kepada ustaznya, kiainya, supaya mengenang kepada jamaahnya, supaya ketika kita pulang dari masjid ini ada yang bisa kita bawa, bukan hanya bawa tembolok aja. Nah, setelah ini bagian acara puncak, bukan ini acara puncak, setelah ini sudah mulai pecah-pecah gelas kayaknya. Nah, udah mulai itu. Yang kedua adalah kenapa kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Padahal kelahirannya itu tidak lebih dahsyat daripada kematiannya, kata sebagian orang. Kelahiran Rasulullah berikut wafatnya itu perkara yang sangat besar, tidak semua umat Islam mengagungkannya. Ada 1000 tahun di Persia itu api yang tidak pernah padam. Persia, penganutnya adalah orang Majusi, penganut agamanya. Mereka menyembah api. 1000 tahun api itu tidak pernah padam, tapi begitu Rasulullah dilahirkan langsung padam. Padam. Makanya kata Rasulullah ketika menyebutkan namanya, ana Ahmad, namaku Ahmad. Wa ana Muhammad, aku juga Muhammad. Wa ana al-Ma'i yamhullahu biyal kufra, aku juga namaku Al-Mahi, dengannya Allah, denganku maksud beliau, denganku Allah menghapuskan kekufuran. Luar biasa. Kemudian ada lagi namanya Al-Hashir, nanti di padang mahsyar yang pertama kali dibangkitkan adalah aku, barulah manusia yang lain. Kemudian Al-Aqib, Al-Aqib itu adalah tidak ada nabi setelahku. Ini nama Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6 menyebut nama beliau yang terkenal di surga. Wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Bani Israel, aku kabarkan kepada kalian kabar gembira yang menggemparkan dunia, akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Nah, itu. Makanya Syekh Muzaffar Ozak orang Turki, akar tarekat rahimahullah sudah meninggal, beliau mengatakan Ahmad nama populer Rasulullah di surga, Muhammad nama populer Rasulullah di dunia. Nabi Isa milih nama yang di surga. Wa mubashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Kelahiran Rasulullah itu menghapuskan kekufuran. Langsung padam api Persia itu. Terkejut orang Persia. Ada apa ini? Ternyata itu adalah tanda atau ciri kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kelahiran kita ialah mungkin tak seistimewa beliau. Lahir pun jam 2 rumah sakit dan tutup pula pintunya. Lidahnya enggak mau pulang, ya. Repot kita yang terakhir kalau udah habis air ketuban sesa. Beliau tidak, bahkan ketika lahir sudah berkhitan. Rasulullah awal lahir masih ada ujungnya. 7 hari baru khitan. Ada yang 6 tahun baru khitan. Ada yang masuk SD baru khitan. Ada yang 40 tahun lupa khitan. Nah ini. Lahir sudah berkhitan. Rasulullah SAW.
124.000 nabi dan rasul. Yang jadi rasul 313. Yang wajib diimani 25. Dari 25 itu ada yang istimewa, ulul azmi. Dari ulul azmi itu yang paling mantap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau paling sabar. Nabi Nuh meskipun sabar luar biasa, masuk ulul azmi, tapi dia berdoa kepada Allah, tenggelamkan saja umatku itu. Nabi Nuh. Nabi Muhammad tidak, berdarah giginya, kena kakinya, menguncur darah dari keningnya. Ketika di Taif, dia malah mendoakan orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la yaqilun. Wahai Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini. Dia tidak tahu bahwasanya aku ini adalah rahmat untuk dirinya. Jadi kelahiran Rasulullah itu penting diperingati. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah sekedar seremonial, dia tidak boleh. Cemana tadi Maulid Nabi bagus sekali. Kenapa bagus? Lucu kan dia Ustaz itu. Apa yang disampaikannya? Pokoknya lucu lah. Apa isinya? Lucu, aku bilang. Boleh nanya lagi, udahlah pokoknya lucu lah. Ini yang tidak boleh, tidak ada isinya, kita pulang cuma dapat plastik resek. Dalamnya kue, Bu. 3 potong. Adalah kue Maulid dari ini. Kalau di Mesir dulu waktu masih kuliah, itu kue ada kue khusus namanya kue Maulid. Cuma ada ketika Maulid keluar di musim yang lain. Kalau di Indonesia banyak musimnya, Bu. Musim batu akik udah lewat. Musim begal baru mau lewat. Nah, banyak musim sana musimnya khusus. Kalau musim Maulid kuenya pun khusus. Dan itu dibagi-bagi, kue Maulid. Dan itu secara nasional diperingati. Tadi kalau Bapak Haji Abdul Karim menyampaikan di Istana Bogor ada, bagus itu. Dan tiap tahun yang diperingati. Masalahnya adalah penguasa-penguasa itu teladanilah Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai pemimpin perang. Jangan tidak adil, jangan zalim kepada umat Islam mayoritas. Yang mayoritas nyoblos dia kan kita. Jadi perhatikanlah Rasulullah itu perekonomi adil. Ali bin Abi Thalib menantu beliau, meskipun baju perangnya milik beliau, tapi ketika kalah disidang sama orang Yahudi, itulah adil tadi. Gak mau dia menuntut, akhirnya orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Jadi sekedar seremonial saja, meskipun secara nasional repot juga kita. Makanya kita perlu memperingati Maulid Nabi karena kelahirannya istimewa. Yang kedua, kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seharusnya menjadi kehidupan kita, meskipun tidak mungkin sempurna. Dari 114.000 sahabat Rasulullah laki-laki dan perempuan, orang yang paling ingin meniru gerak-gerik Rasul, cara siwak, cara tidur, cara berdiri, cara berjalan, cuma satu orang, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Cuma dia, yang lain tidak. Itu. Makanya kata pembantunya, "Lau ra'aitahu la hasibtahu majnunan." Kalau engkau melihat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, engkau mengira dia gila. Saking pengennya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malah banyak menghujat Rasulullah. Ada yang bilang jilbab tidak wajib. Aneh-aneh. Bapak kok gak sholat sunat, Pak? Tahiyatul masjid. Namanya sunat, Ustaz. Kok gak puasa Senin Kamis? Kan sunat. Ini sunat-sunat Rasulullah. Ini yang dikerjakan oleh Rasul. Kita memaknai sunat itu gak dikerjakan. Itu anehnya itu. Kenapa Bapak gak sedekah? Yang wajib kan zakat, Ustaz. Waduh, aneh nih. Kok gak zikir, yang penting kan sholat, Ustaz. Zikir nanti itu. Wah, ini aneh yang seperti ini. Rasulullah gak pernah meninggalkan zikir. Karena Rasulullah yang kurrabahu kulla ahyani. Rasulullah itu menyebut nama Tuhan yang setiap saat. Ada orang nanya, bagaimana supaya kita selalu disertai oleh Allah? Gampang, dalilnya ada dalam surah Al-Baqarah. Fadhkuruni fadhkurku. Ingatlah aku ingat kau. Gampang. Ketika mengatakan kita subhanallah, subhanallah, Allah ingat kita. Begitu kita lupa kepada Allah, Allah pun melupakan kita. Nah, ini makanya Allah itu beserta kita. Apalagi kita sedang mencintai
nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kehidupan Rasulullah istimewa? Segala lini kehidupannya bisa kita tiru. Jadi bapak yang baik, anaknya didiknya dengan baik. Bahkan dia katakan, siapa orang tua yang punya 3 anak perempuan dididik dengan baik, dikasih adab yang bagus, ilmu yang mantap, meninggal orang tuanya, wajib dapat surga. Datang sahabat, anakku cuma satu, cuma ada ini perempuan memang. Apa bisa seperti itu? Kata Rasulullah, bisa. Apa itu? Makanya kata Rasulullah, min an yu'addiba rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisahin. Hendaklah seseorang mendidik anaknya dengan didikan yang baik, itu lebih baik daripada dia sedekah banyak satu shol. Wah, ini Rasulullah. Jadi kehidupannya itu bisa kita telusuri caranya sering-sering membaca biografi Rasulullah. Sering-sering memperingati Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Rasulullah. Kan Quran turun kepada Rasulullah. Untuk apa Quran? Untuk dipertandingkan aja. MTQ. Terakhir di daerah penting apa? MTQ ketuanya Kristen pulang. Saya tanya komisi Pakun Wisumun gak jawab. Kemana menurut Bapak itu hukumnya begitu? Tak jawab sampai detik ini. Repot kita jadi. Besok saya daftar lah jadi ketua peringatan Natal wali kan. Saya Ustaz Neha, pakai ini, pakai peci, pakai sorban. Boleh kan saya daftar jadi peringatan Natal? Pasti nggak mau ya. Nah ini Quran itu untuk memuliakan kita. Maka nuzul Quran bukan sekedar turun diam malam 17 Ramadan. Setelah itu, ayo kita pulang. Tidak seperti itu. Sama dengan Maulid Nabi. Jadi anak Rasulullah, anak yang baik, umur 12 tahun sudah berusaha. Jadi mulai di umur 12 tahun sampai 25 tahun menyusahkan orang tuanya kerjanya. Ini repot ini. Gak dikasih kereta, banting pintu. Dikasih kereta, diubah knalpotnya jadi besar. Gawat gitu. Orang pun pekak mendengarnya. Ini anak model apa kayak gini nih? Depan orang tua dikebirnya. Biar bapak tahu saya adalah kids zaman now tadi itu lah. Kids zaman now. Oh, makin bagus aspal itu, makin kencang keretanya. Dia enggak tahu semakin kencang itu semakin mendekati malaikat Izrail. Apa ya? Tapi dia enggak peduli. Soleh, sopan santun kepada orang tua. Begitu dia beranjak remaja, tidak seperti sekarang. Pulang jam 2, pulang jam 3 dari mana? Night club becewek. Apa ini? Hati-hati ibu-ibu ini. Kalau ayam kita pulangnya maghrib udah sibuk kita. Mana ayam siap itu tadi? Ayam jantan tadi di mana? Anak jantan yang pulang jam 2 seluanya. Kalau sudah mulai lewat jam yang sewajarnya, tanya anak kita dari mana? Kursus apa? Kursus apa? Kursus cowok. Nah, ini enggak benar. Cari, pokoknya calon menantu mama lah. Calon menantu mama itu bawa ke rumah lah. Bukan bawa ke simpang Pemda. Makan bakso sana sini. Terakhir masuk garpunya baru kapok. Masuk sama sendok-sendoknya kebuk saking cintanya baru tahu dia meninggal. Ini penting. Karena Rasulullah sebelum umur 25 tahun dijaga betul itu akhlaknya. Makanya ketika takjub Siti Khadijah itu, boleh enggak saya melamar Muhammad? Apalah, ibu janda ini terkesima, takjub, kagum kepada kejujuran Rasulullah. Boleh enggak saya melamarnya? Saya tanya dulu lah. Enggak ada ketemu-ketemu itu. Tahunya kalau Rasulullah pada dengan Siti Khadijah pulang untung gitu ya. Dan tidak merugikan pelanggan, tidak buat sakit hati pelanggan. Itu menjelang umur 25 tahun. Uangnya udah banyak. Bahkan melamar Khadijah katanya 80 unta itu betina lagi, beda unta betina dengan unta jantan lebih mahal unta betina itu karena dia calon punya anak itu maharnya luar biasa. Saya melamarkannya pamannya Abu Thalib. Jadi ini kalau kita sampaikan dari mulai lahir sampai di Mekah sampai meninggal tidak ada yang tidak bisa kita pelajari.
satu dari Maria Al-Kibtiyah. Assalamualaikum. Anak paling besar, sama lagi nama saya, Al-Qasim. Makanya dia disebut dengan Abul Qasim. Gak boleh kita menyebut orang tua kita atau kita menggelarkan kita. Siapa nama bapak? Abul Qasim. Gak boleh, haram hukumnya. Abul Qasim khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tidak mengenal berapa anak laki-laki Rasulullah, berapa anak perempuan Rasulullah, siapa saja menantunya. Mertua Rasulullah itu banyak. Dia tanya dua orang sahabatnya, Abu Bakar, sahabat sekaligus mertuanya. Karena ini kayaknya tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga sahabat sekaligus menantu Umar bin Khattab karena Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lah kerabatnya dekat seperti itu. Tapi ada orang sekarang tahu dia kelahiran artis, meninggal artis kapan? Nangis ketika artisnya menikah. Baper bahasa sekarang itu. Wah, merasa kok menikah dia ya, kok menikah dia ya. Tapi Rasulullah kena panah, tak pernah dia tahu biografinya. Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah, enggak peduli dia dengan sejarah itu. Rasulullah dikhianati berapa kali perjanjian dengan orang Yahudi, enggak kenal dia pengkhianatan itu. Rasulullah mengusir Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dari Madinah, enggak peduli dia itu. Bani Qainuqa itu Yahudi yang kurang ajar. Datang seorang muslimah ke tempat tukang sepuh emas. Kemudian adalah penjual tukang sepuh ini bekerja sama dengan orang Yahudi yang berniat nakal melihat aurat perempuan ini. Diikatkannya bajunya itu di sebuah kursi yang dekat tempat sepuh emas itu. Begitu dia mau pergi, tersikap auratnya, ketawa orang itu. Kemudian teriaklah perempuan ini, wahai umat Islam, tolong, ini kehormatanku dirusak sama orang Yahudi. Datang seorang anak muda, dihantamnya orang Yahudi, mati. Dia kemudian dikeroyok sama orang Yahudi, mati. Kemudian Rasulullah mengatakan, kembali Bani Qainuqa. Waduh, ada yang mengatakan 15 hari dikepung kampung orang itu. Cerita apa itu? Cerita izzah. Kalau ada sahabat kita di nista, jangan diam aja. Selfie pula ini, ini lagi di nista. Selfie dia, uploadnya ke Facebook. Siapa yang suka silakan bilang like, 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 like. Saudaranya di nista, dia malah senang pula itu. Ketika zaman Mu'tasim Billah, ada seorang perempuan yang ditarik jilbabnya di Romawi. Dia kirim surat. Tapi sebelum kirim surat, dia teriak, wah Mu'tasima, wahai Mu'tasim Billah, aku di nista di Romawi. Sampai kabarnya ke Baghdad, kirim surat Mu'tasim Billah kepada orang Romawi. Isinya bagus sekali sih. Wahai anjing Romawi, keluar. Kapan? Ketika umat Islam berpuasa, siapa yang berani melawan umat Islam? Gak ada yang berani. Izzahnya itu kuat. Ini gak kita didisa di Rohingya, cuma bilang kami mengutuk. Jangan kirim kutukan ke Rohingya itu. Kirim uang, kirim bantuan. Ini negara sebesar ini kirim kutukan, aneh bin ajaib, nyata pula. Kenapa itu namanya izzah? Itu dalam sejarah Rasulullah dan orang-orang soleh setelahnya bisa kita periksa, bisa kita teladani. Rasulullah umur 40 tahun udah dewasa Rasulullah. Jadi Rasul, mulailah tadi ayat yang disampaikan oleh Bapak Haji Karim pas, wa ma arsalnaka, tidaklah kami menjadikanmu seorang Rasul illa rahmatan lil alamin. Begitu dia akan jadi Rasul, rahmatnya bukan hanya untuk Mekah dan Madinah, tapi untuk seluruh alam. Di Madinah itu dulu Rasulullah enggak ada mimbarnya. Dia biasa pegang pelepah kurma. Begitu dikasih sama orang kampung Madinah itu mimbar, dia tinggalkan mimbar itu. Maaf, naik ke mimbar, dia tinggalkan pelepah kurma itu. Ketika khutbah Jumat turun dulu Rasulullah, dipegangnya pelepah kurma itu. Sahabat saya mulai Jumat nanya, kenapa turun lagi Rasulullah? Pelepah kurma itu menangis. Dia bilang, sombong kali kau Rasulullah, matang-matang sudah dapat mimbar, kau tinggalkan aku. Nah itu dia. Cuman ada yang berapa masjid, salah pula ya. Khotib harus pakai ini. Apa Rasulullah menggunakannya? Bukan itu Rasulullah, pedang-pedang topak. Nah itu sejarah. Meskipun gak haram, boleh-boleh aja, gak ada masalah itu. Jadi sejarahnya itu menakjubkan Rasulullah. Dan
disampaikan ummati ummati as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanuku. Pesannya tiga. Umatku umatku. Salat salat jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanuku. Perempuan pelihara, lindungi, hormati dengan baik. Pesannya tiga. Bangkit di padang mahsyar karena namanya tadi Al-Hasyim. Dia katakan, Jibril apa ini? Kaulah orang pertama yang bangkit di padang mahsyar Muhammad. Ya ini apa ini? Ini mahsyar. Pertanyaan pertama adalah, aina ummati? Di mana umatku? Itu pertanyaan pertama, saking cintanya kepada umat ini. Kita perlu merenung tentang sejarah ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi ini bukan acara sembarangan. Ini adalah acara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh main-main. Dananya ada, waktu kita korbankan, lokasinya ada, tinggal datang. Tapi tadi ada yang pilih, ada selimut ya. Selimutnya pun di atas kasur Kaisar pula akhirnya. Tebal lagi. Imam At-Tabrani mengarang 3 kamus hadis. Al-Awsat tengah, As-Saghir sama Al-Kabir. Ditanya sama sahabatnya, banyak kali tulisan hadis. Iya, aku ingin mencintai Rasulullah dan selama 30 tahun aku tidak pernah tidur di atas tikar. 30 tahun menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas tikar. Wah, itu kan luar biasa. Imam Ibnu Al-Jauzi bilang kepada murid-muridnya, ini pensil ini bekas nulis hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah sedikit lagi lah, udah patah, udah habis. Nanti kalau aku meninggal, kalian kumpulkanlah pensil ini. Kalian campur dengan air untuk memandikan aku. Mandikan aku dengan campur dengan air pensil ini. Sahabatnya, untuk apa? Supaya aku menjadi saksi di hadapan Rasulullah. Aku pernah menulis hadis-hadisnya. Boleh. Sekarang kita enggak nulis hadis. Hadis sudah ada, tinggal baca. Bahasa Arab sudah ada terjemahannya. Maka pada kesempatan malam hari ini, malam pula, udah pengen malam aja ya. Pagi ini, saya rekomendasikan satu buku yang sangat istimewa, dikarang oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pakar hadis. Apa judulnya? As-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya 12 helai, disebutkan. Gigi serinya putih. Rasulullah tidak terlalu gemuk, perutnya tidak terlalu offset. Padang tegap, mata pandangannya jernih, alisnya hampir ketemu. Disebutkan dalam buku itu, sudah diterjemahkan. Apalagi? Sebelum tidur bacalah satu hadis. Oh, Rasulullah punya selendang warna hijau, punya serban warna hitam. Baru tahu kita. Kalau salat Jumat kesukaannya baju putih. Ah, baru tahu kita. Istrinya 11. Nah, Bapak berapa, Pak? 1, 10 lagi, Pak. Dan. Oke, orang Madinah, orang-orang apa itu? Orang Madura itu. Istrinya 10. Sampai bingung dia. Ada istri berapa? Keempat kan? Bukan, Pak. Kenam. Lupa ada istrinya. Saking banyaknya 10. Yang di Afrika hampir mengikuti angka Asmaul Husna. Istrinya, sekampung istri dia semua. Istrinya 98. Wow, luar biasa. Satu kampung itu istri dia semua. Pokoknya dialah penguasa di situ. Kalau Bapak kan masih satu. Isi Rasulullah 11. Ada satu riwayat 13. Dalam buku itu dijelaskan. Anaknya, makanan kesukaannya. Kalau dia gak suka makanan, gak disentuhnya. Ditinggalkannya. Gak dikomentarinya. Kalau kita kan isjijit. Apa ini? Dimana beli ini? Kalau gak suka, diam aja. Biar orang lain yang suka makan makanan kita. Jangan dikomentari kalau gak suka. Kenapa? Itu menghina makanan. Buku Syama'il Muhammadiyah itu bukunya murah, enggak sampai 60.000 insyaallah. Bagus cetakannya. Di situ tahu bumi ini Rasulullah seperti itu. Kalau berjalan kayak bumi ini digulung saking cepatnya. Kenapa? Ada urusan umat yang harus diselesaikan cepat. Tidak lambat-lambat. Cepat. Pernah satu hari beliau lompat dari tempat tidurnya, kenapa? Terlambat bangun subuh. Sekali itu aja. Oh, tiap hari terlambat, tiap hari lompat. Nah, itu ketahuan. Dari situ, As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, itu buku itu perlu dibeli.
dosa. Tapi kami tidak dengar apa-apa, jangan pura-pura dengar, ini jelas nih. Nah, buku itu baca dari sejak Rasulullah disebutkan warna bajunya, bagaimana tingginya, bagaimana rambutnya segini. Wangi keringat Rasulullah ditampung oleh para sahabatnya, saking wanginya keringat kita tahu saja, coba tampung. Di sana itu masjid ini. Air liurnya jadi obat, air liur kita berbisa, jangan. Kasih air liur di mata orang masuk ada mandi. Rasulullah air liur diginikan mata Ali sembuh. Yang digigit karena jengking kaki Abu Bakar diginikan sama air Rasulullah sembuh. Nah, kita enggak makin peka. Sampai seperti itu bahkan Khalid bin Walid pernah ketinggalan di lang peci. Mana peci? Kan sahabatnya nanya di peci bukan bisa jadi pajak kok, kata dia. Jangan salah, di dalamnya ada rambut Rasulullah. Kalau aku pakai peci itu mana pernah kalah perang. Nah, itu sampai seperti itulah. Tapi ada namanya Lubayd bin Al-Asam, orang Yahudi. Nampak seorang budak bawa berapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintanya. Tapi dimasukkan ke dalam sumur tempat Rasulullah mandi. Diikat ke mayang kurma, ditimpa pakai batu. Akhirnya itu untuk nyantet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Yahudi. Kena Rasulullah, kena. Asal pulang ke rumah, kata istri-istrinya, "Nah, kapan nih jadwal saya berhubungan ini?" Kata dia, "Udah tadi malam." Belum, udah kemarin. Jadi itu supaya merasa sudah berhubungan dengan istrinya. Itulah santetnya. Datanglah malaikat Jibril dengan seorang malaikat lagi, satu di atas kepalanya, satu kakinya. Itulah sebab turunnya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, begitu. Orang Yahudi nampak rambutnya untuk nyantek Rasulullah. Kalau seorang Khalid bin Walid jadi motivasi rambut Rasulullah itu, dan sekarang masih dijaga di Turki. Pedang Rasulullah Dzul Faqar itu kalau nebas dari kepala sampai bawah tusuk Dzul Faqar itu yang mewarisinya Ali bin Abi Thalib menantunya. Pedang Rasulullah bukan satu, banyak. Terompah Rasulullah masih ada di Turki, tasbihnya masih ada, giginya masih ada di Turki, giginya yang copot masih ada di Turki itu. Dijaga oleh sekarang Erdogan lah yang menjaganya. Dulu Turki Utsmani yang diruntuhkan oleh orang Yahudi Mustafa Kemal tahun 1924 Masehi. Sampai seperti itu mereka mencintai Rasulullah. Kita apa usaha kita mencintai Rasulullah? Salah satunya adalah dengan maulid Nabi ini. Yang kedua, sering-sering salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum salawat pagi, salawat minimal 10 kali. Sampai dengar tausiah ini pokoknya sholawat Muhammad wa alaihi 10 kali cukup. Kalau tambah lebih baik. Sore 10 kali. Kemudian mulailah biografinya kita baca. Kapan dia menikah dengan Aisyah? Kapan menikah dengan Khadijah? Apa keberkahannya menikah dengan Zainab binti Jahsy langsung dinikahkan dari langit ketujuh? Apa rahasianya? Kenapa mesti 11 istrinya? Kenapa enggak kayak kita satu aja atau empat aja? Kenapa mesti 11? Ada khususiyat Rasul, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa umurnya 63 tahun? Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wa sab'in wa qalilun ma wasala ila dhalika. Umur usia umatku antara 60 sampai 70. Yang hari ini 60, sering-sering masuk masjid. Takutnya Jumat terakhir pula. Ustaz saya 69 tahun, setahun lagi. Apa yang saya kerjakan? Banyak-banyak zikir lah. Jangan larang-larang lagi makanan enak. Tapi sedikit yang sampai 70. Paling pol 63 tahun. Yang pagi ini umurnya 62 tahun. 11 bulan 29 hari. Tinggal 1 hari lagi. Tema-tema KTP saya. Supaya tahu. Karena kata Rasulullah, umat dahulu panjang usianya tapi amalnya diukur sedikit. Kita umur kita ini pendek, tapi setiap amal soleh dilipat gandakan. Itu kelebihan. Bahkan kata hadis itu sebutkan, memang kalian sholat 5 waktu, tapi tidak kukurangi sejak awal kewajiban 50 waktu sama dengan 50 waktu pahalanya. Jadi usia saja diukur oleh Rasulullah.
usia 12 ke 25, 25 ke 40, 40 ke 53, barulah hijrah ke Madinah. Dari 53, 10 tahun ke 63, 10 tahun itu masa prestasi yang sangat luar biasa. Artinya, ternyata di ujung usia Rasulullah itu apa intinya? Makin produktif. Kita makin ke ujung, makin jadi musibah. Nah, ini bahaya nih. Makin menyusahkan. Makanya kata ulama-ulama kita, barang siapa sekali duduk baca Quran bisa sampai 50 sampai 100 ayat, dijamin tidak pikun di masa tuanya. Nah, ini macam baru 40 tahun sudah pikun dia. Siapa saya? Tahu lah, yang penting mukamu kenal. Aku cucumu, cucu yang keberapa? Yang ke 100, wah patut lah cucunya 100. Awal. 50 ayat, 100 ayat menjamin kita tidak pikun. Orang yang melajimkan baca Quran selesai maghrib, kecerdasan otaknya bertambah hingga 40%. Penelitian. Ya bu, 80%. Siap maghrib. Makanya lazimkan siap maghrib tutup channel TV. Ngaji bareng dengan anak. Itu menambah kecerdasan 80%. Maka Rasulullah biasa mengaji malam. Biasa. Dulu pun ada gerakan maghrib mengaji, maghrib ke langgar, maghrib ke masjid, itu dulu. Sekarang maghrib main game motor, ini susah, tantangan kita ke depan. Yang berikutnya, kenapa kita peringati Maulid Nabi ini? Karena di wafatnya Rasulullah SAW itu adalah musibah paling besar. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau musibah itu hilang mobil kita, tidak seberapa. Meninggal anak kita, kecil. Meninggal istri kita, kecil. Meninggal anak kita, kecil. Tapi meninggal Rasulullah, besar. Seorang ibu ada, mujahidah, meninggal suaminya. Dia bilang, alhamdulillah. Sahabat heran, kok gitu jawab ibu? Aku tanya, bagaimana kabar Rasulullah? Baik dia, sehat-sehat dalam pertempuran itu. Datang lagi kabar, abang ibu meninggal, dia bilang alhamdulillah. Putra ibu meninggal, alhamdulillah. Adik ibu meninggal, alhamdulillah. Pertanyaan sama, kaifa kana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Dia sehat walafiat. Apa kata dia? Kullu musibatin ya Rasulullah dunaka dhulul. Segala musibah selain engkau terbunuh Rasulullah itu kecil buatku. Makanya ketika ada seorang orang masuk Masjid Nabawi, dia tiga kali dimasukkan, bahkan dipukuli oleh sahabat karena dia minum khamr. Minum khamr, Pak. Dipukul dia, dikeluarkan, keluar-keluar, karena dia sudah candu dengan khamr itu. Pas yang ketiga, udah bodoh sahabat. La'anallah, terlaknatlah kau. Baru Rasulullah nengok. Jangan kau laknat dia. Rasulullah, dia minum khamr, sudah kita cabut. Tidak boleh begitu. Kenapa? Rasulullah yuhibbullaha wa rasulahu, masih ada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kita pelajari di situ? Sebelum Rasulullah meninggal, kesan-kesan baik dia buktikan kepada umat ini. Dua pesan kata Rasulullah, kalau orang mau matinya husnul khotimah, setahun sebelum dia meninggal ceritanya amalnya baik. Kalau orang mau suul khotimah, sebulan sebelum meninggal ceritanya jelek. Jadi sebelum meninggal Rasulullah dikuburkan para sahabat. Mungkin ini khutbahku yang terakhir. Apa itu khutbah wala? Di mana? Di Padang Arafah. Berapa lama sebelum meninggal? 81 hari. Tapi setahun sebelum diingatkan, sering dikuburkan sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Persiapan menghadap Allah itu jangan tangguh. Nabi Yakub alaihissalam sebelum meninggal dia kumpulkan anak-anaknya. Pertanyaan cuma satu, mata budu Nabi Pakde. Apa kalian sembah kalau aku meninggal nanti? Bukan cerita harta, harta bisa dicari. Tauhid, akidah tidak bisa diwariskan. Harus menjadi suri tauladan akidah itu. Ibadah tidak bisa diwariskan. Tengok bapak sholatnya ke masjid jam sekian, gak bisa. Bawa anak itu masukkan ke masjid, baru dia cinta. Tahun sebelum meninggal, persiapan Rasulullah menghadap Allah itu full. Full.
sakit mulai hari Jumat, mulai sakit sampai hari Senin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah enggak bisa lagi mengimami sholat. Tapi apa persiapannya? Selama umur 40 sampai 63 tahun, berarti 23 tahun, semuanya gemilang prestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperingati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paripurna, sering-seringlah mengaji biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buku yang tadi sekarang saya ingatkan, itu tolong dibeli. Jangan ditinggalkan saja. Nanti ibu tak Gramedia cari kesembilan wali, cari kalau ibu sudah enggak kuat jalan, anak kita suruh beli. Kan sering juga pagi-pagi suruh beli lontong kan, sekali disuruh beli buku dia. Biar dibacanya biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bagaimana Rasulullah kuat, hebat. Tapi dia juga penyayang kepada anak dan cucunya, kepada istrinya, kepada umatnya. Kepada kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, dia rindukan kita. Mohonlah kita merenung pagi hari ini, mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku rindu kepada kawan-kawanku, kata sahabat Rasulullah. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini kawan? La, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanku adalah orang yang beriman kepadaku, tapi dia tidak pernah melihatku. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Meskipun ada orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Barang siapa mimpi ketemu dengan aku, mimpinya benar. Li'ana syaitona la yatamathalbi. Karena setan tidak pernah bisa membuat, memalsukan, meniru-niru aku. Tidak bisa. Cuma masalahnya adalah, kata ulama kita, satu hari salawatlah 1000 kali kalau ingin mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mimpi dengan Rasulullah, insyaallah husnul khotimah wafatnya. Di Indonesia sudah banyak anaknya Ustaz Yusuf Mansur pernah mimpi ketemu Rasulullah. Habib pernah mimpi. Habib Muntir Al-Musawah, yaitu majelis Rasulullah sallallahu alaihi pernah mimpi, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Nah, seperti itu biasanya orang yang soleh-soleh. Kalau Agib sampai dia disuruh komat sama ibunya, itu Rasulullah sudah maju Gib, komatlah kata ibunya. Oh, beliau komat. Lihatlah sekarang bagaimana beliau. Jadi kalau yang bermimpi dengan Rasulullah, insya Allah baik. Nah, kita pun berharap bermimpi dengan Rasulullah. Maka salawatlah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikuti sunnahnya. Yang ketiga, tinggalkan larangannya. Apa dalilnya Ustaz? Surah Al-Imran ayat 31. Ini ayat terakhir untuk pagi hari ini. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian seluruhnya. Coba luar biasa ya. Kita mencintai Allah, syaratnya mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah padahal kita enggak kenal dia? Berarti harus kenal dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya, perbanyak biografi Rasulullah di rumah kita. Buat perpustakaan mini. Taruh di situ buku tentang biografi Rasulullah. Nah, sebagai penutup, saya ingin sampaikan tambahan bukunya. Fikih Sirah punya Syekh Muhammad Al-Ghazali sudah diterjemahkan. Kalau yang mau bahasa Indonesia, 4 jilid karangan Kiai Haji Al-Munawwar Khalil, kelengkapan tarikh Muhammad. Belilah itu, penerbitnya Gemah Insani Press. Ah, itu beli, taruh dipajang. Kalau ada biografi Bob Sadino karang untuk bisnis, nah itu dibandingkan dengan Rasulullah ya enggak ada apa-apanya. Artinya bukan tidak penting biografi orang itu, tapi selama tidak ada biografi Rasulullah di rumah kita, enggak bisa mulia rumah itu. Setelah biografi Rasulullah, biografi para sahabat, tapi ulama-ulama yang soleh, karena itulah kita akan bertemu dengan mereka di surga nanti. Bukan dengan para artis, bukan bintang film, bukan yang lainnya, tapi dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan dipertemukan lagi, jika tidak di dunia ini, di akhirat lah. Maka ibu-ibu,
saya nanti pada masa tanya kepada Allah ya. Itu pesan Imam Al-Jauzi. Orang saya ini sering menceramahi kalian kok, kata Imam Al-Jauzi. Nanti di padang mahsyar pas orang masuk surga, kok kalian gak ketemu dengan saya, tanya sama Allah, mana orang yang biasa menasehati kami? Imam Ibnu Al-Jauzi, mana dia? Kenapa gak masuk surga bersama kami? Angkat dia, gara-gara dialah kami taat kepada wahai Allah. Oh, ikut masuk surga saya nanti. Ya itu penting bu. Ah, jadi ingat-ingat bu ya, ingat-ingat peci saya nanti, kenalan kita di padang mahsyar nanti. Jangan pulang-pulang gak ingat kok ya. Siapa usah itu, kecil pula gak kenal itu. Insya Allah kita akan dipertemukan. Al-akhila'u yawman idin ba'tuhum libatin. Aduh, orang yang berkawan pada hari ini di padang mahsyar saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Insya Allah kita akan bertemu. Jika tidak di dunia ini, di akhirat kita bertemu. Ingat-ingatlah kawan di samping kita yang pernah ikut di majelis taklim. Dialah akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.